Bip, 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 bip. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Aku mereka yang baru sampai ke channel ni atas saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Alright. Sebut pasal e-hailing, okay, dan juga Grab. Okay, akhirnya. Akhirnya EVP dah siap. Okay, akhirnya. Okay, akhirnya dah siap. Okay, so siapa-siapa yang yang dah push pakom ke, tak boleh nak hari ni rotek ke apa, dah boleh berbuat demikian lah. Tapi itulah, dah masalah dah, apa, dah ada EVP, nak booking JPJ pula. Duk asyik slot penuh aja kan. Pun masalah juga. So kat sini EVP, macam aku punya tak ada lagi. Orang lain dah ada berperingkat-peringkat lah kan. Aku rasa elok kalau Grab ni dia, Grab lah atau apa lah, dia boleh dahulukan mereka-mereka yang rotek dah mati kan. Yang rotek dah mati ni, dulukan dia orang dulu supaya dia orang boleh buat rotek lah kan. Sebab tak ada, sebab sebelum ni masalahnya apa nama ni, nak renew tak boleh nak renew kan, sebab ni tak ada. So minta lah, macam aku cakap lah, EVP bila dia renew mesti dia akan back date, tarikh ke belakang, macam mana yang dah dapat tu mesti kau tengok. 11 Julai kan, 11 Julai 2022 dia mesti tarikh ke belakang. Walaupun kita dapat EVP tu, kalau kata start dari semalam dapat 17 Februari 8 kan, tapi dia akan tarikh ke belakang juga. Okay, 11 Julai 2022, tu biasalah tu, sebab ramai. Mana yang tak dapat lagi tu, tunggu. Kalau boleh aku cakap tu lah, apat dahulukan ataupun Grab dahulukan mereka-mereka yang rotek dah mati ni, supaya senang selesai, apa, senang nak booking Puspakor, booking JBJ kan. Sebab nak booking JBJ nasi penuh je kan, hari ni penuh, hari ni penuh, hari ni penuh. Allah, yang kosong jauh-jauh, contoh macam aku ni yang kosong, contoh dekat Padang Jawa sana, takkan nak nyampai Padang Jawa nak renew rotek ni pasal. Damn! Kan, sebab nak guna MyEG tak boleh kan. Macam kita ni nak kena apa kata, nak kena pergi kaunter juga, UTC tak boleh. Aduh, masalah, problem. Okay, okay ni, kalau tanya ni, mana ni spek baru ni, itulah dia, Rabun Silau. Aku apa nama ni, yelah, sejak macam aku cakap, sebab aku komplain apa nama ni, meter berlampu tu kan. Kau tak on lampu pun meter tu berlampu, so kat situ dah silau kan. Lepas tu apa nama ni, handphone lagi silau lagi. Dan aku memang sebelum ni dah, apa kata, dah pakai spek kan. Tapi last aku pakai, ini aku pakai tu boleh sekolah menengah kan. Lepas tu pakai-pakai tu dah apa, patah ke apa, buat baru lah. Sampai tahun 2015 ke 2013, aku tak pasti macam tu lah. Memang patah, patah ke hilang, aku tak ingat. Lepas tu aku tak, dah tak buat dah kan. Sampai sampai lah sekarang ni, sebab dah aku pun aku punya power tak banyak. Macam aku pergi check semalam pun, pergi, power tak banyak ni. Memang power tak banyak, tapi silau kan. Dia silau tu jadi macam, payah. Dah tua-tua ni, bukan tua lah, aku daripada sekolah menengah dah kespek. Aku pun silau sikit je, power tak banyak pun. Tapi itulah dia, aku dah sampai tengok handphone pun bila dia keluar cahaya tu, jadi dah macam tu, macam tu. Elok lah, buat lah spek baru. Itulah. Tapi dekat kedai semalam tu selalu aku buat spek. Oh, dah macam review kedai pula. Selalunya bila aku buat spek, and bila dia dah check apa benda semua, lepas tu power kau berapa kan, dia akan yelah, dia nak buat tu akan tunggu 2-3 hari babe. Tapi kedai kat area sini, wah, terus siap babe. Aku borak-borak dengan apa, dengan auntie tu, dah siap, siap dah. Sebab kedai dia ada mesin dan benda semua kan. Cepatlah siapnya. Okay, suara je, Rabun, Rabun Silau. So, aku cermin ambil yang mahal sikit. Cahaya tak tembus dalam. Okay. Lepas tu ni, aku nak cerita, yang membawa cerita yang ada modal lah buat spek ni. Sebab 2-3 hari sudah, aku dapat treat jackpot. Oh, memang orang kata jackpot berganda. Okay, mula-mula pagi tu aku dapat job 6-seater. Okay, daripada area rumah aku ni, pergi Bukit Jalil.
Eh berapa lah fare dia? Sekejap. Boleh tengok ni. Fare dia berapa, berapa ketul dah. Campur apa nama ni. Campur bonus. Haa dah. Dah berapa? Sekejap. Ni kita tengok. Tengok history lah. History. History. Hari apa aku pergi kan? Isnin eh. Haa Isnin. Haa. Okay on job tu. Haa. Dia punya fare RM16 campur dia punya bonus RM8. Ha, RM8.90, RM16.90. Ha dah. Dapat RM25.70. Ha, lepas tu aku dah jalan. Eh, lalu dia daripada Bukit Jalil tu tak ada ping sebab pagi lagi kan. Lalu pergi apa nama ni, lalu TBS. Pup. Dapat ping. Ha, TBS pergi ke Tanjung Malim. Okey, Tanjung Malim. Okey, cerita je. Bila brother tu masuk dalam kereta aku, tak perasan puaskah. Mula dia naik kereta aku, dia pakai baju biasa. Eh, betul dia kata, bang, boleh cepat sikit. Saya dah lambat lagi kereja ni. Dah tertinggal bas sebenarnya, kan. Tu dalam kereta aku, dia tukar uniform, maskar semua, kan. Takpelah, aku bawa. Aku jalan, dah bawa. Dah sampai ke Tanjung Malim. Dah sampai Tanjung Malim ni. Lepas tu dia kata, bang, saya bukan nak pergi Tanjung Malim sebenarnya, bang. Saya nak pergi Manjung. Astaghfirullah. Nak pergi Manjung, weh. Nak pergi Manjung. Ah, dia nak pergi Manjung dekat belah-belah lumut tu. Lepas tu aku jadi macam, alamak. Try tekan change location tu. Tekan change location tu, mak. Dah, dia dah tersalah tekan. Dia tertekan, benda tak Manjung juga. Tapi Manjung yang dekat Mantin Negeri Sembilan. Dah patah balik. Aku cakap, Allah. Tapi betul lah aku cakap kau nak pergi ni, Seri Manjung ni. Aku kata betul, bang, betul. Okey, lepas tu okey lah, tak apa. Aku tekan waste tu. Aku bawa je terus dia pergi Seri Manjung. Lepas tu dalam perjalanan tu aku minta kawan tolong check lah. Sebab puas aku tekan nak check harga tak boleh, kan. Tu aku dalam grup tu aku minta tolong tanya. Tolong check kan daripada TBS pergi Seri Manjung. Kan, dapatlah RM500. Okey lah, tengah agak high fare pagi tu. Okey lah. Kan, dapatlah aku kata trip jackpot. Tapi itulah, dah sampai sana tu ramai-ramai kat yang dalam grup cakap, dekat Perak boleh, apa nama ni? Boleh dine in. Kan, bolehlah try dine in. Nak bagi tahu korang kan, dekat area situ, kedai memang boleh dine in tapi dia tak galakkan korang makan kat dalam. Galakkan bungkus juga. Walaupun boleh dine in. Tapi aku tak dine in pun, takdelah makan. Aku memang dah hantar orang tu, aku lepak kejap. And pergi cek isi minyak. Si minyak benda semua, kencing berak benda semua. Aku shoot balik. Tapi trip balik aku rasa lagi lama daripada trip pergi. Sebab waste tunjuk jalan mana entah, ikut latar apa aku dah. Sebab aku bukan orang belah-belah utara ni. Aku tak tahu jalan-jalan mana duduk bawa aku. Okay. So itulah dia. Ini trip paling jauh setakat ni lah. Ni trip paling jauh. Sebelum ni dapat trip pergi mana, Kuantan. Kat Kuantan, dia tak Kuantan sangat, dia bawah sikit daripada Kuantan. Aku tak tahu kalau bawah sikit daripada Kuantan tu lagi jauh ke yang, aku rasa Manjung ni lagi jauh aku rasa lah. Aku rasa yang Manjung ni lagi jauh. Apa fair pun aku kata lazat lah setakat ni. Fair paling jauh. Trip paling jauh pernah dapat sepanjang menjadi supir ni. Okey. Lepas tu tadi aku nak cerita pasal apa nama ni, taksi naik divider. Ya Allah. Wih, taksi naik divider. Kau tahu tak, aku tengah, yelah, aku lepas hantar orang dekat MyTech. Dah MyTech dah lajar. Sekarang ni semua tempat vaksin jam, wih. Ramai gila orang. Ya, yeah? Jalan ada apa, lepas tu lalu dekat, yelah, bila dah keluar pada MyTech tu, lalu dekat bulatan Segambut tu, taksi tu keluar, dia main panjat je divider. Kau tengok video ni lah. Kau tengok video ni. Dia main panjat je divider. Aduh. Kan, kau nak tengok.
Aduh, dia main panjat je divider tu. Habis tu aku rasa oil sak apa. Dia sekarang ni sama ada dia memang tak perasan sebab divider tu rendah, tapi macam tak mungkin lah tak perasan. Aku rasa mungkin dia dapat job mungkin dekat MyTech tu ataupun hentian duta, dan job tu besar sebab tu dia berani redah je divider tu. Sebab video tu aku share dekat group dashcam. Wah, ramai wawi kilo wawi taksi tu. Memanglah aku pun peranjat kot, sebab sepanjang aku pakai dashcam ni baru sekali apa orang kata benda pelik macam ni panjat divider wui. So aku fikir ni mesti dapat job job lazat lah ni. Tu divider pun sanggup redah tu. Tak mungkin dia tak nampak lah kan. Ni aku rasa lah, tapi kalau kata dia tak nampak tak boleh buat apalah. Aku rasa uncle tu, uncle Cina ha. Sorry lah uncle kalau betul tak nampak. Sorry, tapi kalau kata uncle nampak, uncle redah juga mungkin sebab job besar lah. Tu je penyelesaian yang ada. Okay. Lepas tu ni viral, ada dua artikel yang viral ni. Dua artikel viral. Artikel pertama, dua-dua ni pasal perempuan. Okay, ni artikel pertama ni awek lawa jadi apa nama ni, rider GrabFood sebab collect duit nak kahwin. Ni awek lawa ni aku sedap macam banyak je sekarang, macam mula-mula dulu mungkin kurang lah, sekarang ni aku tak macam ramai je kan. Ada yang bawa macam motor yang ala-ala superbike pun banyak juga aku tengok kan, dah macam tak ada apa dah. Aku pun pernah dapat sekali, tapi yang datang hantar dia juga datang hantar, tapi bila aku tengok ni mesti tak, kalau belum kahwin mesti bawa boyfriend, kalau dah kahwin bawa suami. Tapi jangkaan aku betul ke rumah lama aku sana. Okay, lepas tu ni ni artis Indonesia, penyanyi apa nama dia, Indah apa tah, pun jadi driver Grab dekat Indonesia lah. Untuk meneruskan hidup, untuk meneruskan kelangsungan hidup. Itu pun sebab passenger tu perasan jackpot lah katanya. Itu bukan hidden camera ke apa, memang penyanyi tu apa kata jadi driver Grab untuk meneruskan hidup lah kan. Meneruskan kelangsungan hidup. Aduh, ya macam-macam. Okey, sebut cerita pasal awek ni. Okey, awek ni awek GrabFood dengan awek driver. Okey, dulu nanti aku duduk kat rumah lama tu kan, biasa pagi je lah aku biasa memang keluar lepas subuh. Memang biasalah aku ada ambil ada seorang awek ni, apa kata hantar dia pergi kerja lah kan. Hantar dia pergi kerja, ya trip dia tak banyak pun. Trip dia RM5-6 macam tu lah kan. Daripada rumah tu nak pergi ke tempat kerja dia. Aku dah pindah kan, dah beberapa bulan ni pindah, tak adalah ambil dia bagi-bagi kan, sebab aku dah pindah ke sini. Aku tak tahulah apa orang kata jodoh ke apa, sebab nama dia unik. Nama dia unik, so kau bila dapat dia punya trip tu kau jadi perasan. Tadi aku hantar kat KL pagi tadi, pagilah akhirnya. So lepas subuh tu hantar pagi, aku dapat kat KL. Lepas tu dapat dia boleh KL Central, hantar ke tempat kerja dia tu. Aku jadi macam ni hala rumah lama aku ni. Aku tengok nama, macam perasan ni kan, macam perasan kau ni. Sekejap lagi bila sampai naik dia jalan ke kereta tu, dia tengok 2-3 kali betul. Betul aku cakap awek ni lagi. Ya Allah, aku dah pindah pun kau nak. Tapi dia pada KX Central pula pagi tadi. Aku tak tahu dia mungkin pergi mana-mana ke, rumah member dia ke apa ke, pergi rumah orang tua dia ke apa kan. Hantar, lepas tu hantar ke tempat sama juga lah, tempat kerja kan. Cakap engkau juga. Aduh ya. Itulah dia, sebab nama dia pun tengok 2-3 kali tu. Sebab dia aku selalu ambil dia daripada aku pakai Saga babe. Daripada aku pakai Saga dulu sampai aku pakai Zora sekejap lah. Sebab tak berapa lama lepas aku pakai Zora, aku pindah sini kan. So Temi Zora tu pun ada juga lagi, ambil dia 2-3 kali lah. Lepas tu ni dah berapa lama tak ambil ni buang. Dia pun tengok 2-3 kali tadi. Tengok handphone, tengok kereta, tengok aku, tengok. Dia pun macam tak percaya kan. Kau tengok aku kat sana, kau dah ambil aku kat sini pun. Aduh, tak tahulah Grab punya algoritma, tak tahulah. Jodoh kau kata, jodoh. Mana tahu jadi bini aku pula ke lepas ni. Tak ada lah. Okay, so tu je lah perkongsiannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye.